Stay at home. Jangan duduk saja. Kita perlu produktif. Saya Johari bin Muhammad Nayan atau lebih mesra panggil Joe Letua, jurulatih kepada Paralympic Malaysia. Okey, di mana setelah saya telah diarahkan oleh Majlis Sukan Negara untuk dikuarantinkan selama 2 minggu di dalam program MCO ni, saya tidak mahu berdiam diri, di mana saya dalam masa 2 minggu itu saya mendapat satu idea untuk menyiapkan sebuah projek, iaitu Ergo Bike, yang di mana yang diletakkan branding kita Letua, di mana sejarah Letua ni adalah satu sejarah yang agak melebihi 10 tahun, di mana limited edition tour itu yang dipanggilkan Letua. Limited edition tour tu adalah golongan-golongan kita yang mana umur 40 ke atas kita panggilkan, biasanya orang Malaysia panggil tour lah bila dah tua. Jadi kalau English panggil veteran. Jadi dalam quarantine, dalam MCO ni, saya dapat idea untuk menyiapkan sebuah ergo bike untuk kegunaan kepada masa akan datang. Apa yang saya telah dapat ilham daripada teknologi basikal yang saya buat di bernama brand Letua, di mana sebelum ini saya adalah salah seorang jurulatih kepada tim promotional yang pertama di Malaysia. Jadi setelah itu saya juga ada beberapa pelumba luar negara daripada Colombia, daripada Indonesia, daripada Australia, New Zealand dan sebagainya. Di mana salah seorang pelumba Asia kita waktu itu adalah di mana di kawasan Asia yang besar adalah daripada negara Indonesia. Mereka telah menggunakan teknologi lebih kurang macam ini. Jadi semasa saya melatih salah seorang atlet yang bernama Tonton Susanto, di mana beliau adalah seorang pakar individu time trial dan juga raja bukit, di mana semasa latihannya dia telah membawa satu teknologi kepada saya, menunjuk bahawasanya coach saya memerlukan latihan sebegini untuk dia menjaga dia punya prestasi. Okey, sewaktu saya bekerjasama dengan beliau dan juga beberapa pelumba luar negara, mereka ada mencadangkan saya teknologi ini adalah baik untuk atlet kita pemula daripada akar ubi. Maknanya basikal ni kelebihan dia boleh berpengaruh pada junior dan juga orang-orang biasa untuk kita start dengan cycling, di mana teknologi dia adalah lebih kurang sama macam kita berkayuh di jalan raya juga. Okey, cuma basikal ni agak ke belakang sikit. Okey. Jadi di sini saya ingin beritahu pada awak, okey, basikal ini adalah saiz saya, saiz jurulatih untuk saya, saiz M. Okey. And then basikal ni dia punya ini adalah crank, dia panggil crank set ni. Okey, crank ni saya letakkan untuk single speed. Ini rantai basikal single speed ataupun kita kalau di Malaysia popular adalah basikal rantai lajak, basikal lajak. Okey, gearing juga sama juga, lebih kepada basikal lajak punya gearing. And then dia punya sama, dia punya chainring pun lebih kepada BNX. Dekat sini kita ada beberapa komponen, iaitu track, basikal lajak dan juga basikal NTB. And then dari pergi segi gearing ni adalah satu gear yang paling murah kita pakai. Saya rasa gear ni kalau kita beli kat kedai pun dalam RM30 je. RM30. 7 speed aja. Okey, kaset ni 7 speed je. Ini adalah mountain bike. Okey, ni rantai mountain bike 7 speed dan kaset. Maknanya basikal ni kita memang mesh dia punya teknologi. Daripada basikal lajak, dia basikal mountain bike dan juga BNX. Okey. Okey, rim ni adalah rim basikal mountain bike. Kita pasang plate, kita customkan plate ni supaya dia akan mengeluarkan kuasa. Apabila dia putar laju nanti, dia akan mengeluarkan angin. Ibarat ni macam termain kapal terbang. Semakin laju angin tu, semakin beratlah dia akan mengeluarkan kuasa. Okey. Jadi di sini kita tak berpasang tayar. Okey.
And then di sini adalah gear dia untuk kita tukar gear dia. So bila kita kayuh, kita akan boleh tukar gear dia. Nampak? Satu-satu gear dia. Okay, gear. Okay. Sekarang ni kita akan pergi gear paling besar adalah gear ringan. Okay, ini mana boleh kita... Untuk kita nak recovery training pun kita boleh pakai ni. Ataupun budak-budak junior 12 tahun, 13 tahun. Dia tidak perlu training gear yang berat. Jadi dia kena pakai gear ringan. And then bila nak ni, kita boleh turunkan gear. Dan sebagainya untuk buat latihan interval. Okay. So... Kenapa kita letakkan cover ni? Supaya kita tidak ada kecederaan pada bahagian kaki kita. Pedal ni sesuai untuk semua. Untuk pelumba-pelumba baru, junior yang baru. Tapi kita boleh tukar pedal ni kepada pedal shoes plate ataupun kita boleh letak power meter. Okay, basikal ni kita boleh adjust power meter kalau kita nak. Kita boleh letakkan crank arm ataupun crank power meter di sini. Dan pedal pun kita boleh tukar teknologi Garmin power meter ataupun Q. Tak ada masalah. And then, kita pergi ke handlebar. Kalau kita ada Garmin, kita ada power meter, kita beritahu. And then, dia akan keluarkan kuasa. Okay. Di sini, kita nampak kenapa ada handlebar ni. Untuk kegunaan dia adalah untuk guna sprint. Aerobar ni adalah kegunaannya untuk kita melatih ITT. Okay, time trial. Untuk kita buat ITT, seperti kita, kalau kita katalah kita seorang pakar ITT, kita boleh fokus dekat bahagian sini. Dan juga Ironman punya cyclist pun boleh juga mengguna basikal ni. So, basikal ni semuanya open. Baik pada komersial sampai ke atlet, professional, basikal ni dia boleh guna. Semua cukup complete. Okay, and then saddle height ni, kita boleh naik turun. Okay, saddle height ni kita naik turun. So, rangka dia adalah semua kita buat daripada steel. Teknologi dia semua steel. And then basikal ni dianggar berat dia lebih kurang dalam 15 kilo, 15 kilo atau 15 kg. So, tak agak tak berapa berat dan tak berapa ringan. Okey. Macam mana kegunaan basikal ni dan saya akan tunjuk contoh sampel untuk kita kayuh apa punching basikal. Okey. So kita naik. Saya dah height ni untuk saya dah adjust. Okey, kita naik. Okey. So seperti biasa, kita boleh pegang sini relax macam kita kayuh easy ride. Okey, kita bermula dengan panggil easy warm up dulu. Okey, tengok. So mana basikal ni akan mengeluarkan angin? Dia akan mengeluarkan angin dan agak ada bunyi sikit lah basikal ni. Okey, dari segi dia punya technical dia, dia ada sikit bunyi. Okey. So sekarang ni, ini adalah shifting gear dia. Kalau kita nak ringan, kita boleh tukar. Okey. Contoh dia. Okay, sekarang kita warm up dulu. Ini untuk warm up eh. So kita boleh duduk relax macam ni, tak jatuh. Basikal ni memang stable. Okey, dia takkan goyang. Kalau kita sprint pun, dia tidak akan goyang. Okey. So sekarang kita warm up dulu. Okay, kita warm up. And then kita dah apa, bila kita dah cukup warm up, okay, ini maknanya kita relax. So bila you nak pergi untuk buat interval ataupun kita panggil sprint, so kita boleh letakkan gear berat macam ni. And then you boleh pegang bawah. Okay, you ready? 5, 4, 3, 2, 1. You boleh spin. Nampak? So tengok, kita boleh spin. Basikal tak goyang pun. Ibarat dia macam kita kayuh dekat road. Basikal tak goyang. Tengok, kita boleh nampak angin dia macam mana kuat dia. And then kita boleh duduk balik. Kita maintain. So kita ambil angin dulu, nafas. Lepas tangan pun boleh. Breathing. Hembus lagi. Setelah cukup berapa saat ataupun minit interval yang seperti kita ataupun coaches bagi pada anda, anda boleh berulang sekali lagi macam ni. Nampak? Basikal tak goyang. Maknanya strong. Okay, balance. Duduk balik. Okay, selepas tu kalau kita fokus kepada ITT. Bila kita fokus pada ITT, kita boleh pegang aerobar. Nampak? So, basikal memang special dan juga memenuhi semua cita rasa. So, mana bagi Ironman ataupun cyclist, pakar ITT atau bukit, mereka boleh fokus di sini. Sepanjang dalam MCO ni, setelah saya dapat siapkan sebuah contoh model ni, kemungkinan selepas pergantungan MCO ni telah kembali pulih, mungkin tuan-tuan dan saudara boleh boleh menghubungi saya untuk mendapat tempahan basikal ni untuk kegunaan yang akan datang. Untuk harga basikal ni, saya mungkin pernah dalam R&D untuk buat satu kos yang sebaik-baiknya kos yang rendah, mungkin dalam harga dia RM1,000 lebih. Kita takkan jual lebih daripada RM2,000. Kita akan cuba duritkan harga dia mungkin
1200 hingga ke 1500. Bergantung kepada customer. Jika customer tu nak special lagi dia punya peralatan dia, mungkin kos tu akan naik tinggi. Contohnya, jika dia nak letak power meter, mungkin harga dia agak berbeza. Untuk harga basic, kita akan cuba jual harga dalam 1200 ke 1500. Zaman masa sekarang ni kita perlu produktif. Kita tak perlu duduk saja, kita kena buat sesuatu benda supaya kita tidak beku maknanya. So kita perlu buat contohnya macam apa yang ada di depan sekarang ni. Ini adalah satu produktif yang dalam masa MCO yang dalam masa 2 minggu ni.